Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Uno Parts, spesialis kaca mobil dan spare part. Kali ini gue pengen sharing hasil pemasangan kaca depan. Ini Orlando udah tadi udah dari vlognya. Nah, sekarang nih gue pengen sharing hasil pemasangan kaca depan Mazda 2 Sky Active. Kebetulan ini yang model tanpa sensor ya. Kita pakai kaca merek XYG Laminated yang pastinya udah SNI minimal nih, udah standar Indonesia. E1 Eropa, DOT Amerika. Nah, kaca depannya 3 lapis. Jadi kalau udah sesuai SNI itu pasti 3 lapis, bukan kaca custom, bukan kaca bakaran, itu bahaya guys. Kalau pecah bisa melukai mata. Oke, ini hasil pemasangannya ya. Untuk Mazda 2 Sky Active seperti ini ataupun yang sebelumnya, wih velgnya keren. Kita banyak pilihan spare part loh guys, bukan cuma kaca tapi pengereman, contohnya kayak disc brake, brake pad, piston, terus yang di dalam kapas ini kita ada radiator, kondensor. Kondensor tuh sering Mazda 2 Sky Active. Bukan karena jelek ya, cuma karena usia juga bisa kan. Kalau kondensor radiator tuh bukan karena rusak juga orang ganti, karena tabrakan juga bisa ganti. Motor fan, ignition coil, banyak deh, shock absorber. Buat kalian yang mau tanya-tanya, nanti kita taruh WhatsApp kita di deskripsi. Follow Instagram kami at UnoPart ID dan subscribe YouTube kami UnoPart ID. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.